Halo Gamers Bully, balik sama gua di channel KW32 Gamers. Oke, kali ini gua bakal mainkan game horror lagi guys ya. Dan nama gamenya itu adalah Misteri Desa Meraung guys. Dan game ini dibuat oleh Cihwi.com guys. Oke, thank you banget untuk Cihwi.com sudah membuat game horror Indonesia yang benar-benar keren banget ya guys. Nah guys, buat kalian yang ingin download game ini dan mainkan game yang satu ini, kalian bisa langsung aja download di Google Play Store guys. Dan untuk linknya nanti gua bakal taruh juga di kolom deskripsi guys ya. Nah oke, di sini sebelum lanjut ke gamenya, di sini gua bakal menjelaskan dulu tentang sedikit mengenai tentang game Misteri Desa Meraung ini guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk menuju ke tentang game Misteri Desa Meraung. Dan yes, tentang game ini, oke, di sini sebelum itu di sini ada fitur yang baru nih guys ya. Di sini fitur yang baru itu ada gerakan lebih cepat guys. Oke, tentang game yang satu ini adalah apa yang sebenarnya terjadi di Desa Meraung. Hampir tiap hari warga desa ada yang mati guys. Oke, setelah sekian tahun lamanya, akhirnya Arif dapat kesempatan pulang kampung. Oke, ternyata kali ini gua akan memainkan si Arif guys ya. Tapi sayang, paman yang membesarkannya sekarang sudah meninggal dunia. Parahnya lagi, kampungnya sedang mengalami masa-masa yang aneh dan misterius karena setiap hari ada aja warga kampung itu yang mati, guys. Gua masih nggak tahu apa yang bakal terjadi atau apa yang sebenarnya terjadi di Desa Meraung, guys ya. Oke, ayo mainin dong gamenya, game seru. Oke, bentar. Sebelum itu bagaimana Arif menyelesaikan masalah ini di kampungnya? Ayo mainin dong gamenya, game seru, seram dan menarik des Misteri Desa Meraung. Oke, kayak itu. Dan untuk info game di sini versinya itu 1.1.1.8.3 dan game ini sudah download sebanyak 500.000 downloader guys dan ditawarkan oleh Cihwi.com. Dan game ini dirilis pada tanggal 4 Agustus 2021 dan diupdate pada 2 Juli 2024 guys. Oke, diupdate pada bulan lalu lah guys ya. Oke guys, kalau gitu kita bakal langsung aja mainkan game Misteri Desa Meraung kali ini. Made with Unity. Oke, Cihwi.com. The Mystery of Meraung Village. Oke, seperti biasa di sini gua coba cek dulu ke about. Yes. Ini Misteri Desa Meraung tadi kita udah baca di tentang game atau di deskripsi dari game Misteri Desa Meraung ini guys. So, kita back. Dan ya sekali itu kita langsung play game aja. Wis yo, tak tenang yang dikene wae. Wedi aku mlebu kampung iki, wedine. Itu bahasa apa, guys? Gua enggak ngerti itu bahasa apa dan dia itu ngomong apa, Syarif itu ngomong apa, guys ya. Oke, bagi kalian yang tahu itu bahasa apa dan si Arif ngomong apa, kalian langsung aja tulis di kolom komentar gua guys ya. Oke, kita langsung maju aja. Bentar. Ini dia guys, selamat datang di Desa Meraung. Oke, kita langsung maju aja. Yes, dapat koin guys. Ini apa? Ada bapak-bapak jaga ronda guys, sedang main catur dan kayaknya sambil ngopi guys ya. Kopinya banyak banget, Pak. Ada yang sambil ngerokok. Oke, anak kecil di sini. Gua harap jangan contoh kelakuan dua bapak ini, guys ya. Ya kalau ngopi sih nggak apa-apa sama main catur, guys. Tapi yang satu ini, guys, kalau ngerokok, gua harap jangan dulu lah, guys. Kalian itu masih kecil, guys. Kalau bisa sih sampai kalian besar atau sampai kalian tua itu jangan ngerokok, guys. Karena itu juga untuk kesehatan kalian, guys ya. Oke, kita langsung aja ajak ngobrol bapak jaga ronda ini. Yurik, segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Habis balimu kemarin, istrinya Barbu meninggal. Iya tak om, mungkin memang sudah waktunya ya om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Iya om, makasih. Mari. Oke guys, ternyata di sini kita dikasih tahu sama Om Adi guys ya. Kalau di desa itu, di Desa Meraung, udah banyak banget orang yang mati, guys. Sebelum, apa, setelah paman si Arif, ada juga perempuan yang mati, guys. Istrinya siapa yang dibilang sama si Om Adi, guys, ya. Dan, malahan kita kesini, baru pulang kampung itu malam-malam si Arif, guys, ya. Oke, kita back. Oke.
Tapi rumah kita itu di mana, guys? Gua nggak tahu rumah kita. Awalnya coba kita maju aja, guys. Nah, ini rumah siapa nih? Dan gamenya itu open world, guys ya. Jujur gua belum sempat mainin game ini, guys. Padahal game ini udah rilis tahun 2021, udah lama, guys ya. Udah sekitar 3 tahun yang lalu, tapi gua belum sempat untuk mainin game yang satu ini, guys. Tadi kita lihat mana nih? Bentar, bentar. Bentar, bentar, guys. Tadi kita dari mana, guys? Aduh, 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 aduh. Bentar, bentar, jauh banget, jauh banget. Gue takutnya jump scare. Kalau jauh juga gue takutnya jump scare, guys. Oke lah, kita coba kesini aja, guys. Gue langsung bingung loh, tadi kita itu lewat mana. Oke, ini rumah. Koin. Kita ini kemana, guys? Ini rumah, ada sumur. Ada rumah, ada sumur. Apa kita kesini dah? Ini apa nih? Menerima titipan pos paket kilat maupun bisa ke seluruh Indonesia jalur desa laut udara. Oke. Yaudah kita kesini, guys. Kita kesini dulu, guys. Lah kocak anjir. Gua lupa jalannya, guys. Tadi gua itu datang dari mana, guys? Malah meleng, guys, dari gua lupa, cok. Oke, kita coba kesini aja. Kita telusurin, kita ikutin ini, guys. Gua di sini nyari rumah gua dulu, guys ya. Karena tadi kan kita itu disuruh pulang, kita disuruh pulang dulu. Oh, ini pemancar. Oke, kalau pemancar berarti coba kesini, guys. Pemancar, kita coba kesini, kita coba kesini, guys. Oke, sabar, sabar. Kocak, cuk. Gua lupa tadi gua datang dari mana, cuk. Itu apa tuh? Itu yang ngedip-ngedip itu apa tuh, guys? Kayak lampu deh di depan. Oke, kita kesini aja. Terus belok. Belok ke sini, oke. Ya udah, guys, gua coba ikutin jalan ini aja, guys ya. Ais, ada rumah lagi. Oke, itu musola, itu musola, guys, itu musola, guys ya. Kuburan, oke. Kuburan. Kita kok malah tiba-tiba tembus di kuburan sih? Oke. Ini nggak bener nih, nggak bener, guys. Kuburan, sumur. Nggak bener nih, nggak bener. Oke. Itu kayaknya Cakdul. Ngapain malam-malam gini di sumur? Mana Cakdul? Mana Cakdul? Arif ngigo. Nggak ada orang di sumur, nggak ada orang, guys. Tapi si Arif kok bilang kayak ada Cakdul di sumur. Aneh deh. Rip, Rip, lu ngayal, Rip? Atau lu kenapa sih, Rip? Kita coba kesini, coba kesini, guys. Atau ulang-ulang, guys. Ulang-ulang, guys. Ulang, guys. Ulang, guys. Kalau kita reset, kita reset, guys. Kita play, kita play, kita ulang, guys. Wis yo, tak tenang yang dikini wae. Wedi aku mlebu kampung iki. Oke, kita langsung maju aja, guys. Jangan kali ini, jangan meleng, kali ini jangan meleng. Lurik. Jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya, Om. Susah nyari kendaraannya tadi. Udah, selesai itu aja. Kita tuh kan sekarang disuruh pulang sama si bapak ini, guys ya. Oke, kita kesini, guys. Ah iya, ini ternyata di sini ada tanda, guys. Oke, tadi gua lah, tadi gua bukanya datang dari sana.
Kok udah nggak ada aja, Des? Langsung ke sini aja dong. Ini apa nih? Nasgor mie cakdul goreng rebus. Oke. Ini nasi goreng plus mie goreng rebusnya si cakdul, guys. Tapi kayaknya sih udah tutup. Ya udah malam, guys. Pastinya udah tutup, guys. Tapi coba gua aja. Duh, sayang nggak jualan. Padahal lapar iya banget sih, ini. Perjalanan jauh pasti lapar, guys. Tapi sayang banget sih, si cakdul malah tutup, guys, ya. Oke, selanjutnya kita kemana? Oke, selanjutnya kita ke sini, guys. Kita ke sini. Yes, dapat koin. Oke. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya Om di pos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dari titik siapa. Ini ternyata rumah kita, guys. Oke, ternyata itu rumah kita. Balik ke pos Kamling. Ya, balik ke pos Kamling. Oh, ternyata ada tandanya gitu, guys, ya. Gua tadi nggak sadar, guys, kalau ada tandanya, guys. Oke, aja mau muter lagi. Om, kunci Pak Li dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip. Lali aku. Mau ngasih tahu, kuncinya dititipkan ke Pak Wirjo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan, di seberang rumahnya Pak Wirjo. Oke, makasih, Pak. Oke, kita cari lurus terus. Apa ke kiri lurus terus, cari kuburan. Nanti, setelah kita nemu kuburan, apa nemu sumur dulu, guys. Nemu sumur, belok kiri. Baru nanti kita ketemu kuburan, di seberang jalan rumahnya Pak Wirjo. Bukan Pak Wirjo, Pak Wirjo Pak Angkus, guys, ya. Ya, pada intinya kayak itulah, guys, ya. Oke, kalau gitu kita langsung bener nggak? Ini ke sini kita selamat datang. Oke, berarti ke sini, guys. Berarti ke sini. Kita ikutin ini aja, guys, ya. Ah, itu dia, itu tanahnya, guys. Oke, tanahnya dari sini kelihatan, guys, ya. Gua pikir tadi itu ada lampu, guys. Ternyata itu adalah tanda, guys, ya. Oke, dadah. Ash, itu kayaknya cakdul. Ngapain malam-malam gini di sumur? Iya ya. Ini cakdul ini, guys. Bapak-bapak, cakdul. Cakdul itu bukannya yang tadi jualan nasi goreng, guys, ya? Yang tadi jual nasi goreng, tapi nasi goreng itu udah habis, guys, dan dia tutup. Tapi kenapa cakdul malam-malam jam segini di sumur? Dul, Pak Cakdul. Oke, nggak bisa diajak ngobrol, guys. Bisa. Oke. Cak Dul nggak jualan. Udah jam 12:30, ya udah habis nasi gorengnya. Hehe, nggak ada air ya, Cak, sumurnya? Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang, Rip. Mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wirjo, katanya di selatan kuburan, ya? Iya, itu lurus aja, habis kuburan rumahnya. Ini ternyata jam 1 malam, guys. Gila sih, guys. Jam 1 malam Arif baru sampai kampung, guys. Dan itu pun dia harus explore dulu kampung dia sendiri, guys. Dia nyari kunci dulu, guys, buat bisa masuk ke rumahnya dia sendiri, guys, atau ke rumah pamannya, guys, ya. Dan udah satu bulanan, udah lama juga, guys, ya, sumurnya tuh kering. Oke, kita langsung sini aja, guys. Yes, ini apa nih? Oh, ini musola, guys, ya. Ada musola juga, guys, ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja maju ke depan. Feeling gua nggak enak, guys. Malam-malam jam 1 malam gua disuruh lewat kuburan, guys. Bayangin aja, guys, jam 1 malam lewat kuburan, guys. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Bener kan? Arif aja juga mikir kayak gitu, guys. Kalian berani nggak, guys, malam-malam yang segini lewat kuburan, guys? Oke. Assalamualaikum, Pak Wirjo. Waalaikumsalam. Kok malam banget, Pak, sampainya? Iya, Pak. Gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pickup. Anu, Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya, ini kuncinya. Tapi ini kunci samping, ya. Makasih, Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak memeti. Gak takut kamu? Hehe, Pak Wirjo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih, Pak. Oke, Pak, makasih. Iya, Pak Wirjo. Zaman sekarang, zaman modern kayak gini mana ada memeti, Pak Wirjo. Tapi kalau di kampung pasti aja sih masih ada yang percaya kayak gitu, guys.
Malam-malam ada wih, bomber. Apa itu? Aduh, lari. Beneran, Cok. Beneran, guys, ada pocong, guys. Saco, jangan, Cok. Baru aja. Bye-bye, Cong. Bye-bye. Oke, guys, kita langsung aja lari, guys. Kita langsung pulang, guys, ya. Langsung pulang. Udah lah. Ah, Cakdul udah nggak ada. Kita biarin lah, Cakdul. Yang penting kita pulang, guys. Baru aja ngomong, Cok. Oke, musola. Kesini ya. Lah, ini bapak masih main catur aja. Bentar. Rumah kita di mana, guys? Loh, rumah kita kok hilang, guys? Rumah kita di mana, guys? Itu sumur. Wah! Di samping gua dong. Fuck, man. Cari perlindungan dulu ya, perlindungan. Aduh. Shit, man. Jumpscare kayaknya gua feeling gua enggak ada, guys. Feeling gua jumpscare, guys. Pos kamblingnya hilang. Rumah gua hilang. Dikejar pocong malam-malam. Shit, man. Oh, shit, fuck. Feeling gua gak enak, guys. Feeling gua gak enak. Bener. Masih dikejar. Masih dikejar aja, guys. Aduh. Kita kesini, guys. Oke, ini sumur. Astaga. Jujur gua merinding banget, guys. Gua merinding banget, guys. Coba maju. Itu di mana sih? Aduh, jumpscare lah. Gua yakin jumpscare. Gua yakin kali ini jumpscare, guys. Oke, biarin. Coba gua biarin, guys. Pasti jumpscare, guys. Oh shit, man. Ah, so serem banget lagi, serem banget. Fuck. Oke, balik. Ah. Oke, balik guys. Langsung pulang guys. Oke, musola. Ah, ini rumah kita bukan? Ah, bukan, guys. Bukan. Itu bukan rumah kita, guys, ya. Apakah ini rumah kita yang di depan? Bukan juga. Terus rumah kita di mana dong, guys? Oke, ini bukan. Ah, nggak ada petunjuk kah? Oh, itu rumah kita, guys. Oke, gua baru lihat petunjuk, guys. Jauh banget, guys, ya. Oke, Rana, ini rumah kita, guys. Pintu depan nggak bisa. Oke, langsung aja masuk ke pintu samping, berarti ini kan, ya. Iya, ini pintu samping, Rit. Rumahnya ternyata di dalamnya itu bagus banget, guys, ya. Oke, apa nih? Oh, oke, jangan keluar dulu. Oke, itu kamar mandi. Gua lihat dulu sini, guys. Ini apa nih? Oke, ini kasur.
Bersih banget guys ya. Tapi suara apa suasana langsung hening banget guys. Oke. Ini apa nih? Coba deh, coba drone. Arif bisa main drone, guys. Oke, kita naikin drone-nya. Ternyata di sini Arif bisa main drone. Kocak sih, kocak. Rip. Rip, drone-nya gimana cara matinya, Rip? Rip, udahan, Rip. Rip, baterainya habis, Rip. Arif, Arif, baterainya habis, Rip. Rip, matiin drone-nya, Rip. Gimana cara matiin drone-nya, guys? Yaaah! Aduh, apa dia? Tiba-tiba ada kuyang, guys. Langsung di jump scare sama kuyang dan si pocong, guys. Now guys, jadi yes, setelah tadi kita di jump scare dua kali, guys ya. Oke, kita langsung aja kembali ke dalam rumah, guys. Lagian si Arif sih ngapain malam-malam main drone, Rip, Rip. Apa nih? Oke. Kita coba klik, guys, bisa nggak? Oke. Aduh, kebelet buang air nih, tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Astaga, Rip, Rip, penyakit lu ada baja sih, Rip. Tadi lu lapar, Rip. Sekarang lu udah di dalam rumah, lu baru pingin buang air, Rip. Oke lah, kita sekarang ke sungai, guys. Kita ke sungai, guys, ya. Udah di jumpscare berkali-kali, Arif. Rip, lu gak kapok-kapok sih, Rip. Sungai tadi di mana ya? Bukan sungai, tapi sumur. Sorry, guys. Oke, maaf, maaf, guys. Oke, sumur itu dia, guys. Sumurnya di sana. Kita langsung aja ke sumur, guys, ya. Dan catur juga udah ada. Oke, kita ambil sini. Aduh, guys. What the fuck, man? Malah ada kunti, guys. Ya udah, ke toilet musala aja. Oke, kita ke toilet musala aja, guys. Di sumur. Yes, di. Tadi kan si Cak dulu itu udah bilang kalau sumur itu kekeringan, kita ngapain ke sumur, guys? Harusnya kita langsung aja ke musola, guys, ya, kalau ada air di sumur, guys, ya. Oke, kita ke musola. Ada air kan kecil banget ngalirnya. Oh, itu kan kayak suara mau nasi goreng. Kebetulan nih, lapar banget. Iya ya. Tadi kan kita lihat Cak Dul itu atau ketemu Cak Dul di sumur dan Cak Dul bilang jam 1 malam udah tutup dan dia juga nanya, lu baru datang, Rit, jam segini itu. Mungkin si Cak Dul itu kasihan lah sama si Arif, guys, ya. Akhirnya Cak Dul buka lagi lah nasi gorengnya, guys. Oleh itu kita langsung aja makan nasi goreng, guys. Nasi goreng ala Cak Dul, guys. Oke. Tapi apa tuh? Bentar, bro. Oke, itu ada tanda, guys. Tapi bentar deh, kita makan nasi goreng dulu, guys. Cak Dul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Iya nih, Cak Dul. Jualan lagi, Dul. Tapi makasih aja sih, Dul. Lu udah rela-rela ngebuka warung nasi goreng lu demi gua, Dul. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Pedes pol, Dul. Tadi katanya habis, Cak. Ternyata Dul masih ada ya. Cak Dul. Cak, kok diem aja? Iya nih, Cak Dul. Jangan ngobrol, malah diem aja. Hah? Hah? Cak Dul, kamu kenapa? Kenapa, Dul? Gak beres nih. Ah, pulang aja. Kenapa, Dul? Gak beres, Dul. Cak Dul gak beres nih. Waduh. Gak bener, guys. Oke, kita langsung sini aja, guys. Kita langsung pulang ke rumah aja, guys, ya. Bener-bener sih, Cak Dul. Tapi kayaknya itu bukan Cak Dul sih, guys. Oke, kita langsung pulang aja lah, guys. Oke lah, kalau gitu kita langsung tidur aja, guys. Oke, karena di sini si Arif juga pasti udah lelah banget, guys. Lah ngelakuin perjalanan jauh dan sampai di desa itu malah jam 1 malam, guys, ya. Oke, bukan kita langsung tidur aja, guys. Aja cari makan. Nah, itu kan itu suara apa, guys? Ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Loh. Emang di desa kayak gitu, guys. Kalau ada orang meninggal itu suaranya kentongan kayak gitu, guys.
Dan suara kentongannya itu serem banget, guys ya. Oke, cobalah kita langsung keluar aja. Oke, kita langsung keluar aja, guys. Kita lihat. Oke, kita lihat kanan kiri ada apa sih, guys ya? Ah. Bentar, bentar. Enggak ada apa-apa, guys. Loh, itu ada rame-rame tuh. Bukan ini warungnya Cak Dul. Ini warungnya Cak Dul kan, guys? Iya, bener ya. Oke, warungnya Cak Dul plus rumahnya Cak Dul, guys. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, guys. Ada apa, guys? Oke, kita langsung tap aja, guys. Cak Dul kenapa, Pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya, terus tahu-tahu hilang. Cak Dul tadi sampai sore aja jualannya. Kelihatannya gak enak badan. Nah, ini tadi kejang-kejang. Terus sekarang sudah nggak ada. Innalillah. Iya, gini deh, sekarang di kampung ini aneh. Hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya? Dah, kamu istirahat saja sana. Baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh Om, saya tinggal lah, ya. Ngantuk sebenarnya. Katanya Cak Dul itu cuma jualan sampai sore. Karena dia itu sakit, guys. Terus yang tadi malam kita temuin sebelum gua masuk rumah itu, guys. Ya pertama kan saat kita sampai di desa Meraung, guys ya. Di sumur itu ada Cak Dul. Terus yang kedua itu setelah gua kencing di musola, Cak Dul itu jualan nasi goreng, terus tingkah itu kayak zombie langsung hilang, guys. Terus itu siapa, guys? Apakah itu The Demit? Seperti yang dikatain sama sama Pak Wiryo. Tapi guys, kita biarin aja, kita pulang aja, guys. Kita istirahat aja, guys ya. Gua udah capek banget juga, guys. Jadi kita pulang aja, kita istirahat, guys. Kita cari info lagi, guys. Oke, kalau gitu kita tidur bentar. Gua tidur di mana nih, guys? Di situ main drone. Ini apa nih? Oke, nggak ada. Kita tidur di mana, guys? Oke, tidur. Lah, malah keluar rumah. Masuk. Malah keluar rumah, guys. Oke, apa kita bisa tidur? Bentar. Okay. Nah, mantap nih. Dari tadi HP mati. Dicas dulu ah. Oke, cas HP dulu, guys. Cas HP dulu. Akhirnya bisa tiduran. Akhirnya hari bisa tidur, guys, dan yes. Untuk video game kali ini gua cukupin sampai di sini dulu, guys ya, karena yes, di sini gua udah main hampir 1 jaman. Dan untuk video kali ini gua cukupin sampai di sini dulu, guys. Untuk next video gua bakal ngelanjut lagi mainkan game Misteri Desa Meraung ini, guys. Ternyata saat si Arif bangun dari tidurnya, guys, dan kita bakal ungkap lagi semua misteri yang ada di dalam Desa Meraung ini, guys ya. Oke, kalau gitu, bagi kalian yang baru aja bergabung di channel KW32 ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tulis komentar kalian di kolom komentar, serta jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel KW32 ini, guys. Kalau gitu kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya, and bye-bye.